Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, apa kabar semuanya? Semoga malam indah ini saya doakan kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada guys ya. Kita di sini mau bikin konten YouTube iseng-iseng saja guys ya. Judulnya nanti makan pecel guys ya. Tadi saya nitip dibelikan keponakan guys ya. Harga pecel ini satu porsi 10.000 guys ya, tapi saya nggak tahu belinya di mana tadi guys ya. Tuh di mana Muara Dua ini banyak guys ya, ada pecel depan Sejoli, Budai Alek, atau Bikmida atau mana, banyak guys ya. Silakan kalian pilih aja guys ya, bisa manis bisa pedas tergantung dengan selera guys ya. Tuh pecel kalau saya dikasih cuka guys ya, cuka pempek enak guys ya. Tuh ini ada es susu guys ya, es kuku Bima susu. Tuh terus kalau judulnya makan pecel sudah biasa, nanti saya judulnya berhubung saya bahasa daerah, saya pengennya mengangkat dari bahasa daerah saya guys ya. Nganik pecel guys ya, atau makan pecel guys ya. Kalau mengan sudah pasti nasi guys ya. Tuh kalau nganik sudah pasti makanan kayak kue, kudapan dan lain-lain guys ya, pecel guys ya. Makanan ringan itu nganik guys, bahasa daya guys ya. Tuh saya paling senang ngangkat-ngangkat bahasa daerah saya guys ya, sambil ngerebus air guys ya. Ini airnya guys, air minumnya ya, satu teko kayak gini ini. Tuh minumnya guys ya, tuh ini minumnya guys, sambil kita rebus guys ya. Walaupun kami ada galon tapi masih tetap mau ngerebus air guys ya. Ibu saya nggak bisa guys masak air kalau nggak ngerebus guys ya. Tuh namanya juga udah mudik guys, ini paling nggak sekitar 15 menit atau 20 menit masak deh guys. Ini tadi belum sempat makan guys ya, tadi dibawain ada teman saya tawarin makan tapi dia nggak mau guys, katanya guys ya kita nggak enak juga guys ya makan tadi rame soalnya guys, teman-teman saya guys ya. Oke ya, kita jeda dulu ya, saya mau buka pecelnya dulu ya. Oke lanjut guys ya. Tuh kalau saya nih kalau makan pecel nih walaupun ada lontong tapi pakai nasi guys ya, lontongnya saya sedikitkan, pecelnya saya banyak, saya kasih nasi guys ya, paling sayur-sayuran saja guys tuh ya. Saya ini orang mudik guys, jadi kalau makan pecel itu harus pakai nasi guys ya. Tuh ini ada kerupuknya guys ya, kerupuk ubi legendaris ya. Tuh mantap ya, tapi kalau mukbang saya nggak sanggup guys karena saya nggak kuat makan guys ya. Tapi kita lihat cara ini aja guys ya. Ini kalau orang pengen biasa saya kasih cuka guys, saya senang pakai cuka ya, cuka pempek ya. Tuh secukupnya aja guys, enak guys ya, beda-beda selera orang nih guys. Ini kerupuknya guys ya. Tuh mantap ya. Tuh ya, seger guys. Tuh mantap ya. Pecel ini harganya cuma 10.000 guys ya. Tuh bisa enak benar makannya guys. Minumnya tadi es guys ya, es kuku Bima susu ya. Tuh karena saya orang daya, bapak saya orang Kisam guys ya, kalau ibu saya orang Lahat, bapak saya kasih, kalau ibu saya orang daya haji guys ya, daya Bumiagung alias Suka Banjar ya. Kalau kakek buyut saya itu orang Ranau guys ya, Jepara guys ya, Jepara Ranau, bukan Jepara Jawa Timur, Jawa Tengah guys ya. Tapi kalau kakek saya itu orang Pauh guys ya, haji guys, ada bendungan, nantilah kita main ke sana ya. Tuh cicip dulu guys, enak ya. Mantap ya, kasih cuka ya. Tuh karena nggak ada yang megangin guys ya, susah saya guys ya. Masak air ya, beginilah aktivitas saya sehari guys ya. Kalau malam kalau nggak bisa tidur, bikin YouTube guys ya, kalau enggak bikin minum banyu guys ya. Kalau tidur saya jam 10-an guys, 10 jam 11-an guys ya. Tuh baik tidur ya. Tuh banyak, mantap ya. Ini minumnya, kita minum dulu es, es tadi ya, yang kita bikin tadi guys ya. Tuh menghilangkan stres, menghilangkan capek di badan ya. 10.000 saja guys, murah meriah tapi enak ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita. Jika tidak berkenan, jika kurang
Bagus, saya mohon maaf guys ya, konten saya ini nggak memilih-milih apa saja konten yang pastinya saya bikin untuk hiburan guys ya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Tinggalkan komentar yang bermanfaat, yang sampai komentar yang tentang hukum. Saya tidak mau nanti kita selisih paham guys ya, lebih dan kurang. Saya atas nama Hendra Bay, mohon maaf sebesar-besarnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Oke. Okay. Aku selatan, yes, dadah. Tuh, yang masak ya.